lokomotif, 3 lokomotif kan. Wow, CC 300 dan CC 203 balapan. Waduh, siapa yang menang? Wah, ternyata si CC 203 yang menang, teman. Dan siap-siap, lihat, teman. Ada double lokomotif yang akan menabrak. 1, 2, 3. Waduh, waduh, lihat. Wow, menyala si busnya, teman. Beruap biru, wow, waduh. Waduh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mainan Kak Lutfi. Nah, lihat teman-teman, kakak sudah membawa miniatur kereta api Indonesia, yaitu lokomotif CC300. Dan lihat ke belakangnya ada lokomotif CC201 Pintek dan CC201 biasa, teman. Nah, berarti di dekat stasiun Ciamis ini ada 3 lokomotif yang sedang berhenti, teman. Mantap. Nah, coba kita ke arah kanan atau kiri dulu, teman. Kita akan coba ke arah kanan dulu. Lihat, stasiunnya sangat terang sekali. Ini sangat mirip dengan aslinya, teman. Wow, sangat mewah stasiunnya. Di sebelah kanan ada palang pintu kereta api serta stasiun yang kecil, teman. Lihat, di depannya ada lokomotif CC201 Perumka yang masinisnya, lihat, memberi jempol kepada kalian, teman. Mantap. Ayo kita coba ke arah kiri. Nah, lihat, banyak sekali mobil-mobilan, teman. Di sana juga ada lokomotif. Wih, ini mobil-mobilannya pada macet semua, teman. Wah. Wow, lihat, ternyata di atas jembatan yang panjang ada lokomotif CC206, teman. Lihat ke arah sini. Wih, mantul. Sedang membawa gerbong ekonomi. Wah, ayo kita bawa dulu, teman, semuanya. Kita akan bawa ke arah stasiun. Kita jalankan semua keretanya, teman. Wow, mantap. Nah, ayo kita coba untuk jalankan si CC300 dulu, teman. Tunggu, tunggu dulu. Wah, nah, lihat, sudah nyala. Siap-siap, teman. Lihat, CC300 sudah nyala dan berjalan di jalur ketiga, teman-teman. Disusul oleh lokomotif CC203. Dan lihat dari arah palang pintu kereta api, teman. Wow, mantul-mantul. Keren. Wah, seperti CC206 ya, si 300, teman. Kepalanya ada 2. Mantap. Coba kita jalankan si CC206. Wah, keren, keren, keren. Dan selanjutnya kita akan coba untuk rakit, 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 surakit, teman, si lokomotif CC201 Pintek. Karena kakak sudah ganti si baterainya, teman. Jadi sepertinya keretanya akan cepat berjalannya, teman. Coba kita langsung rakit di arah sini, teman-teman. Nah, sebelum ada kereta api yang lewat. Ayo, siap-siap. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wow, keren, teman. Kita lihat dari arah sini, teman. Wah, di tengah-tengah sini berbahaya ya. Tidak ada palang pintu kereta apinya. Wow, berpapasan dengan lokomotif CC203. Dan kita akan coba untuk hunting atau melihat si keretanya dari arah jembatan. Ayo. Wih, ternyata si Pintek, teman, yang berwarna kuning dan hijau atau hijau muda, teman. Wah, lihat si CC206 ternyata mogok, teman. Coba terus, terus, terus. Nah, si CC201 ini kakak akan coba untuk berhentikan di depan stasiun Ciamis, teman. Biar semua orang yang ada di sini masuk ke dalam kabin si kereta, teman. Wah, mantul. Langsung berpapasan, lihat, masuk ke area stasiun. Dan kita akan coba lihat dari arah terowongan. Wow, sudah ada 1 lokomotif, 2 lokomotif, 3 lokomotif, teman. Wow, CC300 dan CC203 balapan. Mantul, siapa yang menang? Wah, ternyata si CC203 yang menang, teman. Mantul, 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 mantul.
Wah, ayo kita lanjutkan untuk melihat si keretanya, teman. Apakah ada yang balap lagi? Si Pinten dan CC300. Kita lihat. Wih, mantap sekali. Keren-keren. Nah, sepertinya ini adalah masinis si CC201, teman. Karena lihat, wow, memakai jas yang sangat rapi, teman. Kita akan coba lihat dari arah sini. Ada CC300 dan CC206 dan CC203, teman, saling berkerjaran atau balapan, teman. Wah. Kakak sangat senang sekali, teman, bisa merolling semua kereta api yang ada di diorama ini. Nah, untuk kalian yang mau kereta api ini, jangan lupa untuk subscribe channel Mainan Kalut Pitman. Subscribe channel ini dengan cara klik tombol merah di bawah ini, teman. Di bawah ada tombol warna merah, yaitu subscribe, teman. Karena subscribe itu gratis, mantul. Nah, ya, wow. Nanti, teman, di 1000 subscriber, kakak akan coba untuk bagi-bagi semua kereta api yang kakak jalankan, teman-teman. Nah, kalian pasti suka, teman. Ada CC206, CC203. Wow, lihat. Jadi double lokomotif, teman. Mantul. Lihat. Ke sini. CC201 memasuki area, teman-teman. Mantul. Wah, kakak sangat senang sekali dengan si CC300 terbaru, teman. Itu sangat mewah sekali. Karena jarang dipakai, teman. Mantap. Nah, ngomong-ngomong, kakak sekarang akan membuat drama kereta api, teman. Nah, lihat ke sebelah sini. Di sini, kakak punya sesuatu. Yaitu bom uap yang berwarna biru, teman. Ayo, kita akan coba untuk nyalakan, teman-teman. Mantap. Nah, kakak akan coba untuk tabrakan dengan kereta yang ada di mana, teman? Coba, ayo. Kita akan coba tabrakan di mana ya? Di sini, di palang pintu kereta api atau di mana, teman? Nah, kakak mau tabrakan si bus ini dengan kereta di sebelah ini saja, teman. Mantap ya. Tunggu dulu. Ada double lokomotif, teman. Ada yang akan lewat. Tunggu dulu, sabar, teman. Setelah ini, satu putaran lagi kakak akan coba untuk tabrakan. Mantul. Lihat si CC201 Pintek yang menanjak, teman-teman. Mantul. Dan di mana lagi ya? Nah, double lokomotifnya sudah sedia untuk ke arah sini, teman-teman. Wih, keren, berpapasan dengan si Pintek. Mantap. Nah, coba kita langsung saja untuk nyalakan, teman. Lihat, sudah ada double lokomotif yang berjalan. Dan siap-siap, lihat, teman. Ada double lokomotif yang akan menabrak. 1, 2, 3. Waduh, lihat. Wow, menyala si busnya, teman. Beruap biru, waduh, lihat. Wah, kakak sampai pengap, teman. Memakan semua uapnya. Uap berwarna biru dari bus Persib yang berwarna biru, teman. Wah, mudah-mudahan semua pemain Persib itu tidak apa-apa, teman, ya. Selamat sampai tujuan. Karena busnya ditabrak oleh kereta ini, teman. Wah, lihat. Ditabrak oleh 3 kereta api. Waduh. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu drama kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Kak Lutfi, teman. Subscribe yang berwarna merah di bawah. Keren, surlen. Salam dari Kak Lutfi di Mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video seterusnya, teman-teman. Dadah!